Jadi pertama aku mau membuat slip note. Dan aku pakai HP nomor 4. Lalu buat rantai 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Tambah satu rantai, lalu buat SC di rantai ke-18. Kita buat SC di setiap belakang ini ya. Lakukan terus sampai ketemu di sini. Sampai di ujung rantai 1 dan putar. Lalu buat SC di sini. Selanjutnya buat SC di setiap di sini ya. Ada 2 serat di sini. Kita buat SC. Lakukan terus sampai di ujung, sampai di sini. Sampai di ujung. Seperti ini hasilnya, ini 2 baris ya. Lalu rantai 1 dan putar. Lakukan terus ya dengan cara yang sama sampai tinggi. Sudah tinggi ya. Ini ada 22 baris. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22. Sekarang saya akan membuat SC berkeliling. Karena di sini ada 22 baris, jadi di sini ada 22 SC. Sini ya, di tempat yang sama kita isi SC di sini. Lakukan terus membuat SC-nya berkeliling sampai ketemu di sini. Jangan lupa ya, di setiap pojok di sini tadi sudah isi 2. Isi 2 ya, 1 2. Di sini juga nanti isi 2. Satu tempat isi 2. Di sini juga isi 2. Lakukan terus berkeliling SC-nya sampai ketemu di sini. Dan ini sudah sampai di awalan yang tadi. Ini yang isi 2 ya, 1 1 dan 2. Kita slip stitch di SC pertama yang isi 2. Sekarang kita buat SC di depannya di sini. Ini seperti ini ya. Setelah satu SC, sekarang kita buat tusuk panjang, skip satu lubang di sini. Kita skip dan kita masuk di sini. Kita buat 3 kali DC dalam satu lubang.
Satu. Dua. Masih di tempat yang sama. Tiga. Tiga kali DC dalam satu tempat ya. Skip satu lubang dan kita masuk di sini, kita buat SC. Skip satu, di sini kita buat tiga kali DC dalam satu lubang. Skip satu lubang, lalu buat SC di lubang kedua. Jadi ini seperti motif kerang isi tiga ya. Lakukan terus ya dengan cara yang sama. Kita buatnya di sini dan di sini. Nanti kita stop, bertemu di sini. Yang terakhir seperti ini. Sekarang kita slip stitch di depannya dan potong. Saat potong, beri jarak benang yang panjang untuk menjahit.